Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni saya berada di AG Auto, Auto World. Ni adalah first service untuk S70 sajalah. Okay, so saya nak masuk dalam dulu, letak kunci. Kita makan kat dalam dulu. Nanti kita tengoklah dia servisnya mana. Ni dia AG Auto World. Okay, aku dah letak aku punya buku servis dengan kunci. Ingat lagi makan ni. Ni tadi dapat makanan kat masjid. Tapi dia kata tunggu area sini, nanti nombor panggil, kita pergi jumpa dia punya service advisor lah. So kita tunggu jap nanti apa yang dikatakan. Tak boleh nak rakam, nanti aku akan ceritakan dia. Nampak tak apa SA aku sediakan untuk aku menunggu waktu servis aku. Ada teh tarik, ada air kotak dan ada makanan. Okay, aku nak makan dululah. Bagus eh, memang terbaik. Memang kena bagi rating 10-10 ni untuk SA aku ni. Ini pun servis aku, jadi sementara nak menunggu nombor dipanggil, aku makan dulu lah jap. Okay, kereta aku dah servis tu. Nampak? Kat sana tu dah mula servis. Nanti kita tengok dah siap macam mana. Okay, kereta aku dah siap servis. Dah dekat luar tu, dah parking sana. Sekarang ni tengah tunggu untuk pembayaran. Tadi aku tengok harga tak sampai 300 pun untuk first service ni. Nanti kita tengoklah final payment dia berapa. Okay guys, kita dah siap service tu kereta kita. Okay, nanti kita cerita dalam kereta berapa cost service dan sebagainya. Okay, kita dah duduk dalam kereta, dia dah tampal kat atas ni, ada radio pula. Tengok next service 21 hari bulan 6. Ini sekarang next service bulan 12. Lama guys, bulan 12. So kita dah service, notification dia pun dah tak ada, dah tak naik, tak naik. Okay, aircon pun dah sejuk. Ni dia botol kosong, botol minyak dia buat service tadi. Dia kata bukti, so buat balik. Ingat nak suruh buang je, aku nak buang kat mana pun aku tak tahu ni. Ni buku aku service. Dan kita tengok amount untuk service kali ni adalah RM24,850. So tak sampai 2.5. So untuk estimate next service dia kata anggaran 700 lebih. So kita kena standby lah untuk bulan 12 ni, 300 lebih. So kita simpan dulu kita punya buku. Mana bukunya? Sini. Lupa guys. Bukunya di sini. Kita simpan dalam beg dah, untuk keselamatan lah. Buku ni memang tak nak keluar kereta, memang kita akan simpan dalam kereta je. Ok, jadi kita jumpa lagi untuk next video. Terima kasih kerana sudi menonton. Inilah dia pengalaman pertama saya untuk servis kereta, first service. Ok, Nash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.